Okey, selamat petang. Selamat kembali bersiaran kita untuk talk show Sina Semang Ma pada hari ini, iaitu episod ke-7. Kita agak lama bercuti disebabkan cuti raya, cuti hari gawai, cuti keamatan. So semoga siapa yang dah menikmati, kita semua yang dah menikmati apa orang cakap a long holiday, semoga kita kembali bersemangat untuk bekerja, kembali bersemangat untuk memulakan kerja kita sebelum ni yang mungkin sebelum ni tertangguh, tapi kita kena siapkan. Selamat kembali kepada trek asal, semoga kekal bersemangat. Dan jangan lupa amalkan gaya hidup baru, gaya norma hidup baru. Semoga apa cakap gaya norma hidup baru ni adalah satu benda yang wajib kita buat untuk kita memutuskan jaringan-jaringan COVID-19 ini menular. So kepada yang menonton, terima kasih. Boleh komen dekat ruangan komen daripada agensi mana, so that kita tahu tuan-puan, datuk yang menonton ni lah. So untuk yang baru menonton, yang baru mengenali diri ini, saya Rosilia binti Richard selaku moderator untuk program Singgah Semang Ma pada hari ini. So mungkin jam 3 petang ni mungkin banyak yang apa orang cakap yang tengah buat kerja, sibuk untuk menyiapkan kerja, yang tak sempat nak tengok live streaming ni, tak apa. Ini adalah recorded live streaming yang kita memang boleh tengok bila-bila masa. Dan jangan lupa like dan share video ini supaya rakan-rakan FB anda juga turut menerima ilmu yang dikongsikan oleh panel-panel jemputan untuk kita pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan panel jemputan talk show Singgah Semang Ma pada hari ini, iaitu daripada Darul Quran Jakim. Beliau berasal daripada Kedah, merupakan kaunselor berdaftar, dan sebelum beliau berkhidmat menjadi pegawai psikologi, beliau pernah berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai tenaga pengajar. Saya, seperti yang saya difahamkan, saya ada tanya beliau lah. Beliau bertukar skim daripada skim U kepada skim S, iaitu pegawai psikologi. Betapa cintanya beliau terhadap bidang psikologi ini. Okey, yang saya tertarik dengan beliau, panel kita pada hari ini, panel ke-7 kita pada hari ini, beliau pernah, baru-baru ini, beliau menyertai pertandingan inovasi counseling dan memenangi Gold Award SAKI, sorry, correct me if I'm wrong, SAKI 2020, iaitu inovasi buku model integrasi rap Tazkiyah An-Nafs, iaitu seminar antarabangsa kaunseling Islam 2020 yang diadakan pada 10 dan 11 Mac 2020. Ini pencapaian beliau. Dan saya tengok juga beliau sangat aktif dengan aktiviti charity sebelum ni dekat Kementerian Kesihatan Malaysia. One of it yang saya tengok adalah mengaktifkan semula program kombi di lokaliti denggi negeri Kedah. Lepas tu menubuhkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Kolej Kesihatan Awam Kuching Sarawak tahun 2013. Memang very aktif lah panel kita ni dengan program-program berkaitan dengan psikologi. Dalam penglibatan beliau dalam persatuan juga, beliau merupakan ahli ahli perkama, iaitu Persatuan Kaunseling International Malaysia, ahli Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia, PEKA, ahli Persatuan Psikologi Perkhidmatan Awam, PUSIPA, ahli Persatuan Kaunseling Syarie Malaysia, PAKSI, dan ahli Persatuan Kesihatan Environment Malaysia, MAI. Okey, beliau dah ada dekat konti. So, saya nak jemput beliau ke dalam konti bersama-sama kita pada hari ini. So, dijemput panel kita pada hari ini, Encik Muhammad Zahrin bin Mat Zahir, iaitu kaunselor berdaftar di
Darul Quran Jakim. Okey, apa khabar Encik Zahrin? Sehat tak? Masih. Okay, kalau baik. Ya, sehat. So, bagi yang Alhamdulillah. penonton tu boleh komen dekat ruangan komen. Kalau Okay. suara kita jelas ke, kurang jelas ke, pencahayaan kurang ke, boleh komen dekat bawah. Tak ada masalah. Macam mana dengan Cik Ros? Cik Ros, okay, jelas. Saya suara jelas, jelas, jelas. Okay. So macam mana dengan sepanjang tempoh kita, apa cakap tempoh bertenang kita selama dua bulan Hampir lebih ya, dua dua bulan bulan. lebih. Macam mana Encik Zahrin punya penerimaan dengan gaya hidup baru, norma gaya hidup baru ni? Ya, nak tak nak kita kena terima. Itu yang key pointnya. Apa benda pun, norma baru, kehidupan baru dan perjuangan kita terus baru. Kena terima, move on. Orang cakap, apa cakap dalam kata ni lain, jangan berada di tempat yang, apa cakap, di tempat yang sama terlalu lama, meratapi terlalu lama. Sebab nanti kalau kita meratapi terlalu lama, kita tak bergerak ke mana pun. So, untuk Ya. yang Yeah. baru menonton pada hari ini, Encik Muhammad Zahrin ni merupakan pegawai kaunseling Pegawai di psikologi. Pegawai Psikologi di Darul Quran Jakim. Okay, tajuk beliau yang kongsikan pada hari ini sangat menarik ya, iaitu Inovasi Perkhidmatan Kaunseling Darul Quran. So mungkin ni agak baru, mungkin baru bagi saya. Mungkin yang penonton yang di luar juga pernah pernah mendengar sebelum ni, tapi mungkin penonton yang belum pernah dengar, mungkin ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share talk show Sinar Sembang Mak pada hari ini supaya penonton-penonton di luar sana di Facebook juga boleh menonton ilmu yang dikongsikan oleh Encik Zahrin pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan sesi episod Sinar Sembang Mak untuk hari ini kepada Encik Zahrin. Dipersilakan. Terima kasih. Okey, terima kasih kembali kepada Cik Ros. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Ros selaku moderator kita pada petang ini. Terima kasih kepada pihak Majlis Akrab Kebangsaan kerana sudi untuk mengundang saya dan menjemput sama-sama kita berkongsi berkenaan tentang ilmu psikologi. Dan pastinya anda semua ada di sini ingin mengetahui sedikit tentang pengenalan unit kaunseling psikologi dan kerjaya Darul Quran. Especially dari segi apakah inovasi perkhidmatan kaunseling sepanjang tempoh 5 tahun saya berada dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Cik Ros, kenalkan diri saya, dan sekali lagi juga saya ingin kenalkan diri saya juga supaya saya semoga saya dapat membina repo di kalangan ahli akrab dan juga para pendengar kita pada petang ini. Okay, saya Muhammad Zahari Bifal Zahir, merupakan pegawai psikologi yang bertugas di Al-Quran Jakim dan saya juga merupakan kaunsel berdaftar dengan Lembaga Kaunsel Malaysia. Dan nombor pendaftaran saya adalah KB05563 dan PA04903. Okey, para hadirin sekalian, saya mempunyai tahap pendidikan saya, mempunyai master dalam bidang kaunseling psikologi dan alhamdulillah saya baru saja menamatkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana, ijazah Dr. Falsafah dan insyaallah menunggu kurang pada saya lah daripada isi. Dan pendidikan pertama saya dalam ijazah sarjana muda kesihatan persekitaran ataupun environmental science di UKM. Dan saya punya posisi environmental science dan juga diploma dalam kesihatan persekitaran. Dan that's why sebelum saya menjadi pegawai psikologi, saya bertugas di Institusi Lesen Kompetensi Malaysia di Kesin Sarawak. Dan seterusnya 2015 saya masuk yang berada arah ke bidang psikologi sebagai kaunselor, sebagai pegawai psikologi JPA yang ditempatkan di Darul Quran Jakim. Ini sebagai pengenalan unit kaunseling seperti yang terjadi Darul Quran. Untuk memperhatikan sekalian, inovasi yang dimaksudkan adalah dari macam mana kita transfer, macam mana kita transform diri kita melalui langkah demi langkah. Dan itu pengenalan tahun 2015 pada 17 April 2015 saya melaporkan diri di Darul Quran Jakim dan tibanya saya di Darul Quran peranan kaunselor adalah untuk melihat apakah isu ataupun keperluan kesihatan kaunseling dan sebagai kaunselor di Darul Quran
apakah keperluan yang perlu untuk sama-sama kita majukan. Dan jadi di sini saya nak faham sekalian, Darul Quran merupakan institusi tahfiz negara yang mana ia membekalkan, ia mengeluarkan ribuan, puluhan ribu, barangkali dah ratusan pelajar dalam bidang tahfiz Al-Quran. Dan di Darul Quran, kita ada tiga program yang utama, antaranya program diploma, tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Kita ada ijazah sarjana muda Al-Quran dan Sunnah, Darul Quran, Isim. Kita ada tiga tahfiz Al-Quran, Darul Quran, UIAM. Dan seperti itu juga kita ada tiga kemahiran Malaysia, tahap satu hingga tahap empat. So, disitulah sebagai kaunselor, saya perlu melihat apakah peranan part of the peranan kaunselor terhadap pembangunan institusi khususnya di Darul Quran Jatim. Masuk 2016, apa yang inovasi yang dilaksanakan adalah mewujudkan klinik psikologi kaunseling. Jadi alhamdulillah klinik kaunseling telah mewujudkan, menubuhkan, mengasaskan klinik psikologi kaunseling pertama di Malaysia, yang mana klinik psikologi kaunseling tahfiz ini sebagai pioneer kepada 10 kepada lebih lokasi tambahan di Darul Quran, antaranya di Makkah, di Perak, Terengganu, Kedah, Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan sebagainya yang dikenal sebagai tahfiz Quran di sana. Dan kita lihat balik daripada 2016 wujud klinik kaunseling, dan di situlah saya melihat apakah penting utama. 2017 sebagai kaunselor di unit kaunseling, saya melihat apakah keperluan yang utama, antara keperluannya dari segi pembangunan akademik. Jadi analisis yang kita lakukan berdasarkan kepada sesi kaunseling, berdasarkan kepada kes-kes rujukan, berdasarkan kepada tahap meminta hafazan. Dan daripada SEM 1, SEM 2, SEM 3 hingga SEM 6. Dan di situlah kenapa di kalangan pelajar ni tahap motivasi dia 50. Ada yang 60, ada 100%. Tetapi pada peringkat-peringkat SEM itu, yang saya maksudkan adalah SEM 1 hingga SEM 2 motivasi yang tinggi. Masuk SEM 3 dan 4, tahap itu menentukan kejayaannya daripada 4, SEM 4, 5 dan 6. Dan di situlah sebagai part of the psychology di sini, peranan kaunselor melihat permasalahan utama sekali. Antaranya dari segi isu yang dibangkitkan dari segi sa'il hafazan Al-Quran, masih simpan hafazan Al-Quran, dari segi pembangunan soft skill dan sebagainya. Ini antaranya. Dan bagi tahun 2018, sekali lagi unit kaunseling telah merangka ataupun melakukan draft. Draft yang mana saya bersama dengan pejabat tahfiz membuat roughly dari segi penggunaan modul. Modul yang saya masukkan adalah modul integrasi REBT Perskipunat. So nanti saya akan terangkan dengan lebih detail apakah kelebihan yang ada dalam modul kenaan. Jadi bagi 2018, modul ini dirangka khususnya kepada pelajar tahfiz, yang mana sebagai kaunselor, dia melihat apakah teori yang digunakan pakai yang sesuai kita ambil dan sesuainya kita integratkan dengan Islamic spiritual. So di situlah kelebihan yang ada terhadap modul kenaan. Dan alhamdulillah 2019 pula, modul yang dihasilkan draft ini, the nearest hampir setahun, kita buat eksperimental. So, dari eksperimental ni dah ke unit counseling memilih pelajar yang tahap motivasi, tahap isi dan resonansi yang rendah untuk dijadikan kelompok bimbingan. Dan eksperimen ini dah menentukan tahap kejayaan mereka. Dan sekali lagi, 2020, alhamdulillah, modul ini telah dibawa ke pertandingan inovasi di peringkat SAKI ataupun Seminar Counseling Islam Antarabangsa, dia telah berjaya memenangi Gold Award. Dan Murin juga telah berjaya dalam pertandingan inovasi di Pertama Indonesia bagi tahun 2019. Ini sedikitlah kenal tentang pertemuan kaunselingnya tempoh saya berada di Darul Quran daripada 2019 hinggalah 2020. Tahun 2020, alhamdulillah, modul ini telah kita kembangkan di peringkat Darul Quran dan juga
dia sama dengan rakan-rakan kaunselor di Mahathir Quran di bawah lokasi tambahan Al-Quran. Okey, minta selalu dari segi falsafah perkhidmatan kaunseling. Apa yang saya maksudkan di sini adalah keseimbangan dan kesihatan mental, emosi, spiritual dan fizikal. So, dengan kata lain, kita lihat kepada perkembangan mental, emosi. Tetapi yang penting, apa yang kita boleh katakan di sini adalah spiritual. Spiritual itu mengembangkan dia punya insani. Ya, yang mana ia akan melahirkan individu dan organisasi yang berkualiti, kermala dan insani selaras pembangunan Islami profesional. Nah, para hadirin sekalian, ini antara falsafah perkhidmatan di bawah unit counseling. So, dari sini misi. Misi di bawah unit counseling adalah memberi perkhidmatan secara profesional. Yang profesional di sini adalah perkhidmatan counseling yang mana dia menggaris pandu counseling mengikut pilihan daripada akta lembaga counseling di bawah akta 580 dan pilihan daripada lembaga kod etika lembaga counseling Malaysia. Dan melalui profesional juga, pendekatan psikologi, kaunseling dan bimbingan atau konsultasi ini bagi membantu pelajar tafsir dan kesihatan. Sering pada sesi kaunseling dilakukan, dibuat kepada pelajar, tetapi kita juga buat kepada member staff yang memerlukan pemasaran kaunseling. Jadi dia adalah sebagai salah satu induk pada industri organisasi terhadap Darul Quran. Dalam pertumbuhan dan perkembangan diri dari sudut akademik, sendiri dan pembangunan khasiat. Okay. Dan visi kami di sini, visi ini kaunseling, memberikan perkhidmatan kaunseling secara profesional dalam kesejahteraan manusia serta meninggikan nilai-nilai insani dalam pertumbuhan, pencegahan dan pemulihan diterapkan intervensi psikologi pembangunan manusia. Ya, jadi ini antara bidang ataupun cabang yang perlu ditekankan di bawah unit kaunseling seperti yang terjadi dalam Al-Quran. Dan motto di sini adalah psikologi kaunseling pembangunan insani. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, bagi menghasilkan suatu kualiti, perkhidmatan yang berkualiti, sudah tentunya kita perlu ada wujudkan mekanisme ataupun kaedah yang terbaik dari segi kualiti borang, borang sesi kaunseling. Apa yang saya maksudkan di sini, di bawah ini kaunseling, apabila kita menyentuh dari segi kualiti, kita ada beberapa borang dan inovasi yang saya buat ni selama 5 tahun ni, tahun 2020, inovasi yang telah unit counseling ciptakan adalah dari segi carta alias. Kalau dulunya kita ada sampai hampir 10 borang untuk diisi sebagai counseling, kita kena isi banyak borang dalam sesi counseling, tetapi kali ini saya memudahkan kaedah macam apa, dari segi audit, dari segi ISO, dari segi audit, mana-mana audit, lihat kepada borang-borang sesi kaunseling yang kita buat. Antaranya adalah K001 itu adalah borang temu janji. K002 adalah maklumat klien. Itu penting, ya. Dan K003 adalah persetujuan termaklum, inform concern, yang mana sebagai kaunselor, inform concern adalah penting. So, tiga borang ini adalah sebagai salah satu borang yang final kepada temu janji pelajar. Dan hasil daripada sesi temu janji ini barulah kita gunakan borang K004 iaitu laporan kaunseling. Sepanjang tempoh kaunseling dilaksanakan, dia ada proses terapi, kita mengeluarkan K005. K005 ni lebih kepada rumusan keseluruhan aktiviti kaunseling dengan menggunakan pakai teori-teori yang khususkan. Kalau biasanya sebagai kaunseling kita menggunakan presenter, kita menggunakan REBT, CBT dan sebagainya. So kat situlah proses perawatan dilaksanakan berdasarkan kepada kaedah teori yang kita gunakan. Dan sebagai maklumat sekalian, dalam kualiti dalam inovasi kualiti unit counseling Darul Quran juga saya pecahkan kepada 4 elemen, antaranya counseling individu dan counseling kelompok. Satu lagi, konsultasi. Sebab konsultasi ini boleh dikendalikan oleh mana-mana individu yang berminat menjadi pembimbing. So, dan konsultasi ini kita mendapatkan borang K007. So, secara serupa, dalam K006 ini merupakan maklumat kepuasan pelanggan. Nah, itu perlu ada untuk melihat sejauh mana tahap sesi kaunseling kita laksanakan, adakah memberi kepuasan kepada klien, adakah memberi impact kepada klien.
Dan begitu juga yang terakhir adalah 0C008, antara borangnya adalah borang ujian psikometrik. Bagaimana pasal sekalian, di Darul Quran kita ada sebanyak 24 ujian psikometrik, yang mana ujian psikometrik ini mengenengahkan ciri-ciri pembawakan, perwatakan individu, dan disitulah sebagai terapis, sebagai kaunselor, kita dapat bantu klien berhadapan dengan apa kehendak yang dia maksudkan. Okey, para ni sekalian, ini antara peranan utama unit counseling dalam pengurusan kualiti. Ya, satu lagi, seterusnya, antara aktiviti ataupun intervensi unit counseling di Darul Quran juga, okay, antara salah satunya kita, saya sebagai counselor, membina modul, modul transcam ataupun transformasi kecermelangan minda. Transcam ni biasanya adalah program berbentuk orientasi. Jadi di Darul Quran, setiap daripada pelajar yang masuk, pelajar diploma, PG dan ijazah, kita akan buat program transcam. Dan sebagai kaunselor, sebagai di unit kaunseling, perlu membina modul transcam bersama dengan pensyarah, dan kita melatih pensyarah, dan di pensyarah berkenaan akan menjadi perkenjari sesi dalam program transcam. Dan setelah habis program transcam sepanjang 5 hari, kaunselor akan buat analisis terhadap kesan, analisis terhadap kepuasan klien, dan juga apakah impak hasil pada program yang dilaksanakan. Ini antaranya. Okay, selain pada itu, untuk penerbangan sekalian, dalam bentuk inovasi unit kaunseling Darul Quran juga, kita mewujudkan kolaborasi bimbingan dan kaunseling dengan 10 buah lokasi tambahan Darul Quran. Ya, pada 2015, belum ada mana-mana kaunselor di MPKN, tapi alhamdulillah sejak aktiviti ini dilaksanakan kerjasama yang baik di kalangan unit kaunseling dengan MPKN, ini dah ada diwujudkan kaunselor atau pegawai psikologi di Mahat Tafiz Quran di Negeri Kelantan, di Terengganu, di Pahang, dan yang lain-lain itu sedang berkembang perkhidmatan kaunseling ini antara kerja-kerja yang kita buat. Dan insyaAllah kita harapkan, sebab setiap pada MPKN ni perlu ada kaunselor, supaya kaunselor ni dapat membantu para pelajar yang berhadapan dengan isu yang boleh katakan isu yang yang lebih lebih diharapkan ini salah satunya. Dan daripada itu, inovasi unit kaunseling ini juga adalah kita mewujudkan ahli akrab Darul Quran. Ahli akrab Darul Quran ini ditubuhkan pada awal saya masuk 2015, daripada 5 orang, dan 2016, 2017, dan hari ini kita ada sebanyak 38 rakan sekerja yang menyertai akrab Darul Quran. Dan alhamdulillah sambutan yang baik di kalangan rakan-rakan pelbagai profesi. Dan kita ada 5 orang yang telah ditauliahkan tauliah akrab daripada JKM. Sini pada rakan sekerja, di unit kaunseling juga kita bersama dengan pelajar mewujudkan tim kaunseling Darul Quran ataupun dikenali sebagai KEPSAT, yang mana pada peringkat diploma kita ada kelab fasilitator, kita ada CRT ataupun Counseling Research Team. Kalau peringkat ijazah, kita ada iCare. Kalau di peringkat pensijinan tafis, kita ada SONIC, Sport of Nature of Nature. Dan apakah peranan pelajar ini adalah sebagai pembimbing, sebagai role model, dan kita jadikan pelajar ini dapat membantu. Dia mewakili kaunselor yang mana duduk sekali di asrama, dia sebagai orang perantara dan dapat membantu rakan-rakan yang berhadapan dengan dilema. Ini salah satunya. Dan sebagai mohon para hadirin sekalian, di unit kaunseling juga peranan kaunselor selain daripada intervensi-intervensi yang saya nyatakan, kita pun pernah laksanakan program seminar kaunseling Serjaya bermula pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan program mentor-menti, pementoran di antara pelajar dan juga di antara pensyarah.
Dan alhamdulillah hasil daripada aktiviti, hasil daripada inovasi yang dilaksanakan di unit kaunseling Sekolah Dinas Kerja Darul Quran, kita telah berjaya melahirkan para da'i, antaranya dari da'i Ahmad. Kalau kata para rincian menonton pendakwah Nusantara, da'i Ahmad bagi tahun 2016 yang join, da'i Hakim yang berjaya menjuarai pada tahun 2017, dan da'i Imran Zaki yang sedang berada di Turki. Itu adalah hasil daripada program yang dilaksanakan. Selain pada itu, ramai juga di kalangan pelajar-pelajar tafsir yang habis tamat saja diploma di Darul Quran, menyambung pengajian di bidang counseling, antaranya di UNIZA, di UNSI Arayan Indonesia, di USIM dan sebagainya. Dan sekali lagi, dalam pembentukan tafsir pelajar juga di bawah unit counseling, kita buat pertandingan macam pertandingan da'i, tetapi dia guna pakai pembangunan pentas kufas 1.0 hinggalah 1.5, yang mana setiap aktiviti ini kita tonjolkan startup, soft skill dan sebagainya. Dan ini adalah sebagai kita membina pelajar tafsir yang kontemporari berserta dengan profesional tafsir pada masa depan. Ini antara banyaklah pengenalan tentang unit counseling di Darul Quran Jatim. Okey, para hadirin sekalian, masa pun mencemburi kita. Saya diberi ruang selama 30 minit. Walaupun saya ingin mempergunakan juga apakah inovasi counseling di Darul Quran ini pada aktiviti yang dilaksanakan, antaranya modul kelompok bimbingan integrasi RLDP. Para hadirin sekalian, modul ini alhamdulillah telah dibrah, telah dibina, telah dihasilkan saya bersama dengan fasiliti, sebab modul ini merupakan salah satu modul kita lihat dari segi peredaran zaman. Dan sebagai kaunselor, aktiviti praktis menggunakan teori konvensional perlu diintegrasikan bersama dengan spiritual. Jadi di sinilah sebagai peranan kaunselor di Darul Quran, saya bersama pelajar melihat apakah bentuk intervensi khususnya latihan kumpulan kita boleh lakukan kepada kelompok bimbingan kenaan. Jadi 2018 saya bersama pelajar, dan 2019 juga penghasilan modul ini, dan modul kelompok bimbingan ini juga saya bersama dengan rakan-rakan Fakultas Psikologi di JKM dan juga Ustaz Farhan bersama saya lah di Darul Quran. Kita melihat kesesuaian modul kenaan yang disesuaikan dengan aktiviti bersama dengan prestasi. Dan alhamdulillah, modul ini boleh katakan, kenapa saya kata antara kelebihannya, antaranya adalah saya menggunakan teori REBT. REBT ini adalah Rational Emotive Behavior Therapy yang diasaskan oleh Albert Ellis. Dan Albert Ellis mengasaskan pada tahun 1995. Walaupun sebagai kaunselor di Darul Quran, saya perlu melihat apakah gap ataupun kelompongan yang boleh kita lihat kesesuaian mengikut keadaan semasa. Jadi di sinilah saya mengambil kaedah, saya mengambil model Tazkiyah An-Nafs, yang mana saya rujuk sumber rujukan saya daripada Khalid bin Hanim, Prof. Madia Khalid bin Hanim daripada UCM, dan juga Dr. Maknus Fakir daripada UPI. Dan antara kelebihan modul berkenaan adalah kita memandu arah kepada konsep ABC, yang mana dalam konsep ABC ini ini adalah antara inovasi yang dilaksanakan. Kebiasaannya kalau kata A, activity event, ya, dan tajian nas ini kita letak kepada makrifat sunnah, mengenali diri. B, belief system. Belief system ini melihat konektif, tetapi belief system ini dalam terkemas adalah makrifatun nas, mengenali hati. Dan C, kesukaan psikologi ini kita lihat kepada apakah standar terhadap penyakit hati. So di sinilah Edith melihat melepas kepada REC, Rational Emotive Therapy, dan kita gabungkan keseluruhannya. Dan sebagai terapi, sebagai pembimbing, B adalah dispute. So bila kata dispute di sini, sebagai terapi, sebagai kaunselor,
dia masuk kepada elemen tahalli, iaitu kita membersihkan hati, dan tahalli kita menyucikan hati kita dengan zikrullah. Ya, sebab biasanya kita lihat kepada irisnya bilis, pemikiran yang salah. Tetapi sebenarnya dalam diri itu kita lihat kepada hati. Hati itu bagaimana membolak balik. Kalau hati baik, hati yang baik akan melahirkan individu yang baik. Tetapi kalau hati yang berbolak balik, ia menjadikan, memberi kesan kepada behaviorism. So, efek imunis ini adalah hasil pada kali asal yang kita buat, kita akan melihat kepada muhasabah, untung dan rugi. Dan pada untung dan rugi inilah kita akan melihat balik keseluruhan, kalau dia new feeling, apakah strategi yang dilakukan. Tetapi dalam kesehatan imunis, kita lihat kepada as-sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang paling penting sekali adalah model ini telah menghasilkan pembangunan dari motivasi, kecerdasan emosi dan resiliensi. Sebab ketiga-tiga variable ini merupakan salah satu variable yang utama dalam proses psikologi untuk merawat klien yang berhadapan dengan isu ataupun dilema. Okay, perhatian sekalian, dan bagi memudahkan pelaksanaan program, unit counseling telah berjaya menghasilkan general inspirasi diri dalam model kelompok bimbingan. General model inspirasi ini diberi kepada klien, yang mana aktiviti-aktiviti klien ini dia melihat apakah keperluan. So, inspirasinya adalah melihat kepada tindakan. So, dari tindakan ialah mewujudkan kejayaan bagi kelompok bimbingan yang disertai. Okay. Sekali lagi, alhamdulillah, model ini berjaya dipertandingkan, jaya bawa masuk ke pertemuan internasional pada tahun 2019 dan telah memenangi dan berjaya memenangi gold medal dan juga bagi tahun 2020 telah berjaya memenangi gold award. Dan inilah sebersikit perkongsian ilmu inovasi counseling di Darul Quran, khususnya sebagai counselor, sebagai terapis. Fokus ilmu ini memberi satu wadah, mewadah baru kepada rakan-rakan, khususnya ahli-ahli majlis akhbar kemasaan di Malaysia. Okey, faham sekalian. Itu saja yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Dan barang pertanyaan, barang persoalan boleh kita isukan. Dan setelah balik kepada Cik Ros. Okay, terima kasih. Terima kasih. Suara saya dengar tak? Jelas tak? Okay, jelas. Jelas, okay. Terima kasih kepada panel kita pada hari ini, Encik Muhammad Zaharin bin Mat Zahir daripada Jakim. Darul Quran Jakim. Okay. Terima kasih dengan perkongsian tadi. Bagi yang ada soalan, boleh kemukakan soalan. Okay, macam mana kita nak dapatkan buku tadi tu ya? Mungkin ada penonton yang dah lepas live streaming ni baru nak tonton. Macam mana kita diorang nak dapatkan buku yang Tuan kongsikan tadi tu? Okay, buku ini ada di pasaran. Yang mana pasarannya adalah pada diri saya. Dan boleh hubungi saya di talian 013-828-0931 SMS. Dan saya akan minta alamat, bilangan yang apa, bilangan buku yang nak, dan kita akan post. Dengan kalau ikut harganya RM50 dan ini adalah RM10. Sebabnya ini semua saya menggunakan pakai kos saya sendirilah ini. Dan modi ini juga alhamdulillah telah di patentkan di my ICO sebagai satu intelek. Okey, kalau ada soalan boleh kemukakan. Okey, kalau yang baru menonton ni tak apa, yang ni recorded, apa orang cakap, recorded live streaming, boleh tonton sampai habis. So ilmu tadi tu boleh dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain. So tadi Encik Muhammad Zahrin ada bagi tahu macam mana nak dapatkan buku tadi tu. Boleh hubungi beliau melalui WhatsApp ataupun hubungi terus. So, untuk penonton live streaming talk show Singa Semang-mang pada hari ini, terima kasih menonton. Bagi yang akan menonton nanti, terima kasih juga. Stay tuned with us, Majlis Kebangsaan. Ini adalah satu inisiatif Majlis Kebangsaan dalam gaya hidup baru.
untuk medium untuk berkongsi ilmu daripada kita orang kepada semua penonton, semua ahli akrab, semua pejabat awam yang berada di luar sana. Semoga episod ketujuh kali ini memberi manfaat kepada semua. Selamat apa cakap? Ada soalan tak? Okay, semak dulu eh. Takut ada soalan. Tak ada soalan, tak apa. Kalau ada apa-apa soalan, nak order buku ataupun nak mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan inovasi perkhidmatan kaunseling Darul Quran, boleh hubungi Encik Muhammad Zahrin bin Mat Zahir. Encik Muhammad Muhammad Zahrin bin Mat Zahir di nombor telefon beliau 013 ya? 013-828-0971. Itu di talian 013-828-0971. Okay. Okay lah, kalau ada apa-apa soalan. Kalau tak ada, so kita akhiri talk show Singgah Semang Mak pada hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih. Thank you for support us. Thank you for support us. Okay, awesome.